Salam sejahtera semua, bertemu lagi dalam channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe channel ini. Doakan yang baik-baik dan diam, kata Hakim Rusli. Demikian kata penyanyi Hakim Rusli menerusi satu ciapan di laman Twitter pada petang Isnin. Meskipun tidak menyatakan secara jelas mengenai maksud sebenar ciapannya itu, namun ramai yang beranggapan kenyataan tersebut berkait rapat dengan kabar angin yang mengatakan rumah tangganya bersama istri Annie Sofia kini dikatakan sedang bermasalah. Kenyataan tersebut seakan memberi gambaran bahwa hubungannya bersama istri berada dalam keadaan yang baik dan kabar angin tersebar itu pula sememangnya tidak berasas. Malah, menerusi entry terkini di laman Instagram, Anis turut memuat naik foto bersama Hakim berserta caption emoji hati. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen memberikan kata-kata semangat buat Hakim selain turut mendoakan semoga rumah tangganya bersama istri kekal bahagia hingga ke jana. Personal matter is your privacy. Whatever happens, we always support you, carrier, and always pray the best for both. Amin. You are strong, Hakim. Pedulikan apa yang haters cakap. Aku sentiasa doakan kau, Hakim. Stay strong, okay, Hakim. Dan Anis, semoga dipermudahkan semua urusannya. Sabar, Hakim. Hadapi ujian, kena terus kuat. Saya sentiasa support awak, Hakim, antara komen-komen netizen di dalam laman Twitter. Terdahulu, tindakan Anis yang memadam hampir keseluruhan foto-foto lama di Instagram termasuk gambar bersama suami nyata mencetuskan tanda tanya di kalangan netizen. Tambah mengejutkan apabila Anis turut berkongsi image terkininya yang dilihat tidak lagi mengenakan hijab. Sekedar informasi, Hakim dan Anis telah mendirikan rumah tangga pada 19 November 2021. Bagaimanapun pasangan muda ini masih belum dikurniakan cahaya mata. Sekian info, terima kasih. My appetite. Don't leave me here high and dry.